Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan. Salam semua. Salam-salam. Adi Sulaiman, Saiful, Salina. Masuk-masuk-masuk, Mai. Masuk-masuk. Masuk. Kita nak tunjuk buat tangan kembung. Special. Hai cikgu, selamat menyambut Ramadan. Selamat menyambut Ramadan semua. Meh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Apa khabar? Semoga sihat. Salina Dennis from Hong Kong. Hai. Cepat masuk. Cepat masuk. Mai, kelompok dia tu mampir aku. Masuklah. Mai masuk dulu kemudian share dulu. Hari ni saya nak tunjuk buat tangan kembung lah. Ramai orang nak tanya saya macam mana saya buat tangan kembung. So hari ni saya nak tunjuk buat tangan kembung. Mai masuk dulu. Special ni. Nak tanya line clear tak? Cik, sini macam mendung-mendung. Hai. Nur Hidayu Khalid. Waalaikumsalam. Semua waalaikumsalam. Murni Abdul Latif. Fatimah Sabran. Azr Anizrul. Mai masuk. Mai masuk. Kemudian share dulu. Share. Hampa share. Nanti boleh tengok lagi. Oh, orang Brunei apa khabar? Orang Brunei bila nak bersalin? Tak celuih nak masuk. Tak celuih nak masuk lubang pun. Mai tengok. Mai. Tengok lah, hari ni nak hujan. Saya janji pukul 3 tapi dia lambat sikit. Okay. Minta maaf lah Noh. Mai masuk dulu. Saya nak tunjuk tangan kembung-kembung. Saya nak tunjuk tangan puff untuk semua. Sempena esok nak birthday I kan. So hari ni saya nak mewakafkan satu skill tangan. Nanti saya tunjuk dari A sampai Z. Masuk dulu. Salam Ramadan. Masuk dulu. Masuk dan share. Okay. Masuk dan share. Saya tak mau buat live lama-lama. Nanti nak hujan. Nak hujan. Dia rasa macam mendung-mendung tu kan. Dia nak hujan. Okay. Masuk dulu. Masuk. Masuk. Tekan share. Masuk. Zanida, Baizura, Mazena, Dalina, Intan, Nurwati, Esther, Zarliha, Siti Aisyah. Lekatlah cikgu lagi nak ucap. Masuk dulu Aisyah. Share dulu. Okey, sebelum nak apa-apa kan, saya nak umum dululah. Sekarang saya tengah buat kelas online. Kelas online kami untuk siaran ulang kan. Tak berapa hari lagi, 27 bulan ni kami akan tutup setutup-tutupnya pintu kami. So, siapa yang nak daftar boleh lagi daftar sebelum 27 bulan. Tak mampu bayar tunai, boleh bayar kutu dengan Cik Tam. Okey, siapa mau boleh join lagi. Okey, lekas cikgu, banyak permintaan ni. Okey. Satlah. Saya nak tunjuk tangan kembung. Siti Aisyah. Saya tak sebut pun cikgu Ambul. Aisyah apa abang? Aisyah mata biru. Ros Yusuf buat apa? Buat tangan kembung. Puan Siti. Waalaikumsalam semua. Assalamualaikum. Salam Ramadan. Hidayah. Happy birthday cikgu. Terima kasih. Esok dah nak puasa. So mungkin saya pun segan nak live lah bulan-bulan puasa kan. Sebelum nak puasa ni saya nak tunjuk lah macam mana nak buat tangan kembung, tangan puff
untuk hampa semua Rosita Wahab. Salam Ramadan untuk semua kelas online tu apa cikgu? Kelas online tu saya buka semua, semua kelas saya, setiap satu kelas satu bayaran RM300. Kelas tu kita buat siaran ulangan atas permintaan ramai. Sekarang dah ramai yang join. Semua kelas tu kita akan buat last untuk pendaftaran 27 hari bulan, hari bulan ni lah. So siapa yang nak join boleh join lagi. Kita buka lagi sebelum 27 hari bulan. So kalau tak mampu nak bayar tunai, boleh bayar kutu dengan Cik Tam. Jarum benang skoci dia ada bawa, dia ada buat apa, kutu, bayar serendah RM60. Anda boleh join kelas tu. Nanti tiap-tiap bulan anda bayar habislah. Okey. Kita ada baju kebaya, ada baju lining, ada baju kota baru, ada baju kurung modern, ada baju blouse simple kain pario, ada baju seluar. Buat apa tangan kembung? Niza nak buat tangan kembung. Okey, masuk dulu. Share. Masuk dulu. Saya nak tunjuk daripada pola sampai macam mana skill. Dia ada skill untuk tarik-tarik jadi tangan kembung tu. Saya akan pecah-pecah ruyung-ruyung untuk tunjuk dekat hampa semua. Okey, masuk dulu. Kongsi dulu. Salam Ramadan, Mimi. Okey, masuk dulu. Share dulu. Kak Fatimah House. House, salam. Cikgu, jangan kata saya handsome. Dah tua ya. Esok genaplah umurku 50 tahun. So sekarang hampa masuk dulu. Assalamualaikum cikgu, hujan lebat ni. Hujan lebat, share. Hampa share, start lagi saya tunjuk. Okey, saya bagi lagi. Tunggu lagi 2-3 minit. Saya akan tunjuk dekat hampa semua. Sabarih Mustafa. Assalamualaikum cikgu, happy birthday. Terima kasih. Kak Yang. Assalamualaikum Kak Yang. Siapa nak beli tinek? Boleh contact Kak Yang. Tinek by Datuk Rizalman. Tengok ni. Saya makan kulit saya dah nampak muda walaupun dah tua. Kak Yang, siapa nak boleh jumpa Kak Yang. Okey. Tanya lagi sekali. Line clear tak? Line clear tak? Okey. Saya tunggu sikit lagi. Tak ramai sangat masuk tu. 396. Macam mana nak buat tu? Hampa kongsi. Sebab yang ni saya bagi percuma saja. Kalau nak join kelas saya mahal. Kelas saya mahal. Buku saya mahal. Semua produk-produk saya jual mahal. So masuk dulu hari ni. Kita nak bagi free. Kemudian masuk. Kemudian share. Okay. Siapa nak beli pembaris pun kita ada jual pembaris PMT. Ingat satu untuk semua, pembaris by Jeffrey Ibrahim, pembaris Master Taylor, guna satu untuk semua RM75. Okey, saya masih lagi jual buku dan sekarang saya open kelas ulangan untuk online. Siapa nak join, boleh join sebelum 27 hari bulan. Zaitun Ismail, happy birthday cikgu, happy birthday. Siapa yang wish happy birthday dekat Facebook saya, thank you. Tengok Kak Yang makin jelita, dia makan tinek by Datuk Rizalman. Tengok saya pun kan Kak Yang, dah makin comel sikit lah kot. Start makan tinek tu hari-hari continue. Okey, tinek tu memang harga dia RM200 lebih tapi memberi kesan yang cantik dekat-dekat kulit. Okey, gunting tu saya punya ibu kutu dah masuk. Siapa nak join kelas boleh join kelas bayar kutu. Halimah daripada daripada Thailand. Salam Ramadan Halimah. Okey, saya tunggu lagi 2 minit saja saya nak mula. Saya tak mau lama-lama sebab nak hujan. Saya nak tunjuk dulu pola mawar biru clear cikgu. Terima kasih. Siapa nampak clear bagi sikit
Cik Ala, saya nak tengok Kak Midah boleh hilang parut tak cikgu. Okey, tinik ni dia bukan saja boleh menghilangkan parut, dia menghilangkan jeragat, mengawet mudakan kulit muka, dia melembutkan dan mencairkan kita punya cantik-cantik ni kan. Tengok ni adik dah baru umur 50 ni, 50, tapi sejak guna Tinek by Datuk Rizalman, ha, kulit saya makin cekang, makin mulus walaupun hitam sedikit lah. Ciwah. Okey, mai kita masuk. Share. Salam Ramadan, assalamualaikum. Jom. Share dulu. Nak hujan lebat dah ni. Okey, share. Okey, untuk buat pola tangan ni, saya akan guna satu, saya akan tunjuk dekat hampa macam mana daripada pola sampai kita akan hasilkan bentuk tangan tu. Asri Culture, cikgu ada jual ke sleeve iron? Oh, saya sleeve iron saya tak jual, saya pembeli ke orang, dek. Okay, Acuju Super Rocker, Zaitun Ismail. Okay, masuk. Saya, sebelum saya nak mulakan kelas, saya ingin wawarkan lagi sekali kelas saya, untuk kelas-kelas online saya. Sekarang kita dah buat siaran ulangan. Siapa yang tak mampu bayar tunai, boleh bayar kutu. Kelas saya memang nampak macam mahal, tapi seumur hidup kita menggunakan medium Facebook, anda boleh tengok sepuas-puasnya daripada sekarang sehingga putus nyawa. Okey, kita tak ada limit-limit. Oh, nampak tegang kulit. Ha, ni lah. Siapa nak bagi tegang kulit macam saya 50 tahun, gunalah Tinek by Datuk Rizalman. Boleh beli dekat Kak Yang YNZ tu. Ha, dia adalah pengedar sah. Okey. Saya pun menjual pembaris saya serta buku-buku saya. Produk tu apa, cikgu? Produk Tinek tu dia produk supplement untuk mencantikkan struktur kulit kita. Okey. Dah. Happy birthday Nurul Syuhada. Happy birthday. Terima kasih. Okey, terima kasih siapa yang wish happy birthday. Okey. Sekarang saya dah dekat-dekat dengan 500 orang masuk. Carl from Sarawak. Salam Ramadan cikgu. Hihi, tu dia Diwa Pinang Maida. Ha, Maida lah Carl weh. Ni yang baru nak belajar, ada kelas ke cikgu? Ha, Natasha. Masuklah kelas online. Kelas online kita Natasha dia paling simple. Anda boleh tonton berulang-ulang kali, part by part kita sediakan. So anda boleh bayar 300, anda boleh tonton sepanjang hayat anda di mana saja anda berada. Sekarang kita mewujudkan grup-grup untuk anda bersoal jawab. Tak faham boleh tanya dalam grup. Okey, kita mula sekarang. Saya pun tak mau lama-lama nanti orang meluat. Okey, Jamilah. Ah, Prof, happy birthday Cikgu Jeff. Prof, apa khabar? Prof, I love you Prof. Prof, rindu Prof. Okey, Mak Teh, banyaknya gunting. Gunting saya memanglah banyak Mak Teh. Ha, tu pun duk sangkut-sangkut, duk dalam kotak lagi berlambak. Okey. Okey. Siapa yang wish? Assalamualaikum. Okey, kita mula sekarang. Saya akan buat, sebab nak hujan kan dekat sini, kita akan gunakan panjang tangan 22. Salin dulu. Siapa nak tinek PM Kak Yang? Betul Kak Yang? Siapa nak tinek PM Kak Yang? Saya recommend Tinek the best product supplement yang pernah saya guna by Datuk Rizalman, diperkenal oleh Kak Yang. Siapa nak recommend, saya recommend lah beli. Okey, saya mula dulu. Okay, kita buat panjang tangan 22. Siapa yang nak tulis boleh tulis panjang tangan 22. Saya akan bagi tips-tips macam mana kita nak buat baju tu. Okey, panjang tangan saya akan buat 22.
Dia punya lilitan ketiak saya akan buat 18. Dia punya lengan saya akan buat 17. So siku dia saya akan buat 11. So hujung tangan saya akan buat 10. Okey. Sorry, siku kita akan buat 12, hujung tangan akan buat 10. Okey. Siapa yang wish happy birthday? Thank you, thank you. Okey, dapat lagi ukuran yang saya bagi. Okey, untuk panjang tangan kita guna 22. Lilitan ketiak siap kelonggaran kita buat 18. Diana Su Ahmad, hi cikgu, J.I. long time no see. Okay, now you can see I'm here for you. Okay, Hana Kepli, pelajar bungka, sama sekolah dengan saya satu ketika dulu, tapi kita lain bash lah. Okay, habak lah pulak, belajar dekat mana pun. Okay, kita akan buat labuh tangan 22, lilitan lengan 14 siap, siku saya akan buat 12, hujung tangan saya akan buat 10. Okay, nak mula sekarang. Siapa nak mula sekarang, boleh kata mula sekarang. Terima kasih nah. Tu saya tak mahu baca lah pujian-pujian kat saya tu. Okey, siapa nak mula sekarang, bagi satu les saya nak mula sekarang. Saya nak mula sekarang. Saya akan mula buat pola, kemudian saya akan tunjuk macam mana kita nak buat dari A sampai Z. Dari A sampai Z macam mana nak lekatkan satu benda, macam mana kita nak buat. Okey, Daniel. Okey, saya naruh ke betul ke? Okey, mula. Okey, ni kertas. Saya akan mula buat pola dulu, kemudian saya akan tunjuk macam mana kita nak tarik benang tu. Saya dah sediakan kain dekat hampa ni. Tengok punya nak ajak hampa kan? Okey, saya dah jahit sikit. Sekejap saya tunjuk, saya bagi petua kat hampa. Okey. Mula-mula nak buat pola tangan. Pola ni kita boleh guna macam-macam dah. Siapa masuk kelas tu berharga RM300. Kita tarik dulu macam ni. Okey, salam Ramadan, selamat berpuasa, selamat hari raya, salam PKP. Nampak tak? Nampak tak? Siti Hawa Hamid, selamat puasa, Zaleha. Okey, semua-semua Ros, apa khabar Ros? Apa khabar Ros? Ha, okey. Okey, nampak tak? Nampak tak? Dalina nampak tak? Nohayati nampak tak? Nampak tak? Kak Yang, thank you to you juga Kak Yang. Okey, nampak tak? Happy birthday. Okey. Nampak tak saya garis ni? Pola tangan kita kena buat macam ni dulu. Siapa nampak-nampak, bagi respon. Okey, bagi respon sikit nak tengok. Saya takut. Share dulu, share sambil tengok, sambil share. Okey. Ni untuk pola tangan. Okey, nampak jelas. Okey. Saya akan buat dia punya lilitan lengan ni. Ni lilitan lengan. Saya akan buat 14. Okey, first kali kita kena buat cross. Cross macam bentuk T. Kemudian saya akan buat lilitan lengan. Lilitan lengan. Mula-mula nak buat tangan, dia mesti ada lilitan lengan. Lilitan lengan yang saya nak buat ni, dia 14. 14 inci ni dah siap dengan kelonggaran. So 14 bahagi dengan 2 bersamaan 7. 7, 7, 14. Okey, 7, 7, 14. Kemudian sini 7, sini 7, 7, 7, 14. Kemudian kita akan ambil lilitan ketiak. Lilitan ketiak ni saya nak buat dia 18. 18 tu siap dengan kelonggaran. Okey. 18 kita bahagi dengan 2. 18 bahagi 2 dapat 9. Kita tengok dekat pembaris kita 9 inci. Kemudian kita letak macam ni. Mesti letak macam ni. So 9 inci ni mesti bertemu garisan tengah. Okey. So kita garis macam ni.
sini, garisan sini mesti ketiak kita bahagi dengan dua. Okey, nampak? Kemudian kita sambung lagi sebelah. Okey, lagi sebelah. Boleh nampak semua? Jelas, clear, share. Okey, cepat-cepat. Nah, nampak? Kemudian kita akan buat dari sini ke bawah. Panjang tangan. Panjang tangan saya macam ni. Saya bagi tips dulu dekat you all semua. Panjang tangan, kalau kita nak buat tangan puff, tangan kembung-kembung, panjang tangan kita kena tolak dengan 1 inci. Okey, panjang tangan 22, kita jangan buat 22, kita buat 21. Untuk bahu, kalau kita nak buat tangan kembung-kembung, tangan puff, untuk bahu kita kena tolak 1. Kalau bahu 15, kita jadikan dia 14 untuk tangan puff. Nah, okey, faham? Faham tak? Labuh tangan kita tolak 1 dan bahu kita tolak 1. Cikgu Jeff baru masuk. Tak apa, share dulu. Siapa baru masuk, share dulu. Siapa baru masuk, share dulu. Nanti boleh tengok berulang-ulang kali. Ni free. Saya bagi free sempena saya punya birthday esok, sempena menyambut Ramadan. So, saya bagi free. Okey, nampak tak? Okey. Labuh tangan 22. 22 saya tolak dengan 1 jadi 21. Saya tanda dulu 21. 21. Okey. Garis. Okey. Pasai ke? Nampak ke? Ni. Okey. Nampak? Labuh tangan tolak 1 inci, lebar bahu tolak 1 inci. Andai kata anda nak buat tangan puff. Okey. Tangan puff, tangan gembung-gembung. Adik Yam, happy birthday to me. Okey, terima kasih. Umur 17 kan? Kenapa kena tolak cikgu? Buat je lah kenapa kena tolak kan? Sebab kalau kita tak tolak bahu nanti, dia punya puff tu dia tak lawa. Dia terjatuh. Kalau kita nak buat tangan puff, kita tak tolak labuh tangan 1 inci pun dia akan jadi panjang. Kalau itulah antara tips-tips yang saya bagilah. Okey, yang saya bagilah. Kak Putri Hamzah. Okey. Apa khabar sayang kakakku? Okey. Boleh faham? Okey. Kemudian, labuh tangan kita akan cari paras siku. Saya ada satu skill untuk cari paras siku. Saya berpandukan pola bahagian belakang. So, yang tu nanti insyaAllah saya akan tunjuk. Okey, sekarang saya buat dulu bahu ke siku. Bahu ke siku. Okey. Bahu ke siku dan panjang tangan. Okey, untuk panjang tangan. Sekarang saya akan buat hujung tangan. Okey, selepas kita buat ni, kita akan buat hujung tangan. Hujung tangan saya nak buat 10. Okey. Labuh bahu ke siku berapa? Kita labuh bahu ke siku, kita kena berpandukan pola belakang. Kita tengok daripada ketiak ke pinggang berapa. So, kita bubuh dari sini ke sini berapa. Kita tengok daripada lubang ketiak turun ke pinggang berapa inci. So, dekat pola tangan kita ambil daripada lubang ketiak ke pinggang tu. So, kita akan dapat bahu ke siku. Orang Singapura. Apa khabar Kak Rosma? Romah. Omar. Thank you, thank you, thank you. Okey, siapa yang ucap benda tu, thank you lah. Okey, okey. Faham tak setakat ni, faham tak? Faham tak? Saya nak ajak orang, saya suka ajak bagi faham. Okey. Assalamualaikum cikgu, baru dapat masuk. Wala. Main-main, siapa yang baru main boleh share dulu. Okey. Kemudian kita buat hujung tangan. Hujung tangan saya nak buat 10. 10. 10. So, 10 bahagi dengan 2 kan? Montaskan. Hai, apa khabar? 10 letak dulu kiri. Hari ni saya akan nak tolak 1 saja. Okey, letak kiri 5,
Kanan 5, hujung tangan 10, letak kiri 5, kanan 5. Okey. Kemudian hujung tangan ni cikgu, kalau bahu ke siku, bukan kira bahu ke siku. Nantilah saya terang sikit nah. Okey, untuk hujung tangan, kita buat macam ni. Ni pola kita, pola tangan. So, sini kita tulis satu untuk depan. Okey, satu untuk belakang. Okey, untuk bahagian belakang, hujung tangan kita tolak satu inci. Okey, kita tolak satu inci. Untuk bahagian belakang, kita tolak satu inci. Untuk bahagian depan, kita campur satu inci. Okey, kita campur satu inci. Siapa yang wish happy birthday, terima kasih. Masuk, masuk. Semua masuk dan share. Sebab yang ni, tangan ni saya belajar satu ketika dulu. Dia memang cantik lah sebab saya jarang post sangat tangan ni. Okey, siapa yang happy birthday? Okey, setakat ni boleh faham tak? Okey, sekarang saya melancarkan kelas online saya, kelas ulangan. Siapa nak join boleh join lagi sebelum 27 hari bulan. Tak mampu bayar cash, boleh bayar ansuran bersama jarum benang skoci. Jarum benang skoci ke jarum gunting skoci, tak tahu lah, tak ingat lah Cik Tam. So, bayar serendah RM60, anda must dah boleh melayari kelas kami. Okey, faham? Okey, kemudian dari sini ke sini kita sambung dulu ke... Okey, kita sambung dulu. Tangan ni boleh digunakan untuk semua baju, baju perempuan. Okey, curve dulu macam ni. Kemudian yang di... sebelah sini kita jangan curve lagi. Okey, tengok dekat bahagian belakang yang dekat siku. Bila dekat siku ni, kita akan ambil lilitan siku 12. So, 12 kita akan tanda 12. Okey, kita tanda 12. Okey, dekat sini. Kemudian bila kita tanda siku ke sini, 12. Kemudian kita sambungkan dari sini dan ke sini. Okey. Boleh nampak? Boleh nampak tak? Boleh nampak? Mira Muhammad, hi. Happy birthday cikgu. Terima kasih. Azima, okey. Boleh nampak tak? Nak buat tangan tak ada pah pun kena ambil line siku ke? Oh, semua saya guru. Oh, kau ambil line siku, lilitan ketiak, lilitan lengan. Okey. Dah. Boleh? Boleh? Boleh, Kak Yang. Boleh nampak. Okey. Tangan ni, asal dia tangan biasa. Tapi, dia akan ikut kedudukan lengan kita. Okey, faham? Kemudian daripada lengan biasa ni lah kita akan ubah bagi jadi tangan kembung. Okey. Kemudian belah depan dengan belakang ni kita bahagi dengan 4 bahagian. Kita bahagi dengan 4 bahagian, bahagi dengan 4 bahagian. So saya bahagi dulu 4 bahagian. Okey, 9 bagi 4, 4 setengah, 2 suku, 2 suku. Okey. Tanda macam ni, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey. Kemudian belah sini pun kita bagi 4. 4 setengah, 2 suku, 2 suku. 1, 2, 3, 4. Okey. Saya suka guna pembaris saya sebab pembaris saya ni saya jual dengan harga RM75. Okey, RM75. Ingat satu untuk semua. Ingat satu untuk semua pola, anda boleh pakai pembaris by Jeffrey Ibrahim PMT RM RM75. Okey, pembaris ni kita dah reka khas untuk semua tailor. Dia ada 3 suku inci, setengah inci untuk buat basi, setengah 1 inci,
So dia ada semua untuk satu sahaja. Pembaris ni kita jual RM75. Okey. Sekarang kita tengok 1 2 3 4 1 2 3 4. Okey, siap macam ni. Untuk garisan pertama sini ke atas saya selalu akan tanda 1 inci, 1 inci. So bawah ni akan tanda 3/4 inci. Ni dia ada untuk lengan ni saya ada bermacam-macam kiraan. So saya akan tunjuk satu yang paling simple lah. Okey, sini 1, sini 3/4 inci. Kita akan sambung daripada point ni ke sini dengan ke sini dengan satu pembaris. Okey. Boss, okey. Pembaris ni memang harga dia RM65 sahaja, tapi by post RM10, RM75. Okey. Macam mana nak beli pembaris ni? Okey, siapa nak beli pembaris ni? Nanti bos saya akan masukkan link berbaloi guna. Okey, puansa berbaloi gunakan. Siapa yang dah beli pembaris ni memang berbaloi, dia boleh guna semua. Satu untuk semua. Ingat, satu untuk semua by Jeffrey Ibrahim, pembaris master tailor saya. Okey, kemudian kita akan sambung dari sini ke sini, sini. Okey, sambung letak pembaris dia macam ni. Okey, sini, point ni, point ni dengan point ni mesti bertemu dengan satu pembaris. Okey. Okey, nampak? Boleh nampak kan? Kemudian point ni, sentuhan ni, sentuhan ni dan ni dia akan curve dengan satu pembaris. Okey, curve untuk bahagian lubang ketiak bawah ni saya akan guna yang curve belah sini. Okey, kita akan curvekan dia macam ni. Okey. Boleh nampak? Esok tak boleh makan dah. Memang esok tak boleh makan lah Cik Mus. Cik Mus, tolong masukkan link untuk siapa yang nak beli pembaris. Dan Cik Tam, tolong masukkan link siapa yang nak join kelas online kita. Kita masih buka lagi. Dah order tunggu sampai je pembaris tu. Tak sabar. Okey. Ana Haika tunggu nah. Sekarang post tu dia susah sedikit lah. Okey, sekarang kita balik ke bahagian depan ni dah siap. Kita akan buat bahagian belakang. Untuk bahagian belakang, kalau anda kata sini 1, kita bubuh sini 3/4 inci sahaja. So, kita bubuh sini 3/4 inci. Garisan pertama, 3/4 inci. So, garisan yang bawah ni kita akan tanda suku inci. Okey, sini 3/4 inci dan sini suku inci. Okey, suku inci. Kemudian kita akan sambung 1, 2, 3 ni dengan satu pembaris. Kita letak saja pembaris kita macam ni. Okey, letak macam ni. Kita sambung macam ni. Okey, sambung macam ni. Kemudian, sentuhan garisan tengah-tengah dengan hujung ni kita akan curve 1, 2, 3 dengan satu pembaris. Okey, kita akan curvekan dia macam ni. Okey. Siap. Okey. Nampak? Okey. Ni baru siap untuk tangan biasa. Kemudian saya selalu akan tanda notch, titik-titik pertemuan antara ketiak dengan leher, dengan body. So sini saya akan buat satu tandaan. Saya akan tanda dulu. Okey, saya dah kehilangan tali tape saya, tapi saya buat anggaran lah. Okey, sini selalu saya akan tanda notch. Okey, sini saya akan selalu tanda notch. Okey, ni contohlah notch ni. Okey, sini saya akan selalu tanda notch. Sini pun saya akan selalu tanda notch. Okey, siap. Nampak kan? Tangan biasa dah siap. Okey, kalau Safe XXL bertemu juga ke Safe XXL, kita kena ada cara dia. Nah? Ha, kita kena cara. Orang yang besar kita kena ada cara. Orang yang kecil kena ada cara. Okey.
Nampak kan? Siap kan? Okey, sekarang saya akan tunjuk tali tip guide dah. Di mana om tak tahu? Okey. Tali tip guide dah ke? Ha, guide dah. Okey, nampak tak? Nampak tak? Okey, sekarang saya akan nak tunjuk macam mana kita nak kembungkan tangan ni. Okey, macam mana kita nak kembung. Tangan kembung ni kita boleh buat manipulate, pola kita boleh pecah-pecah. Tapi kebanyakan customer saya tak suka. So, saya akan tunjuk yang mana customer saya, pelanggan saya paling suka bila saya buat tangan kembung. Tangan-tangan kembung ni dia banyak sangat skill. Dia banyak sangat skill. Okey. Okey, sekarang ni tangan biasa. Tangan ni boleh diguna pakai untuk semua baju-baju perempuan. Okey. Macam mana kiraan notch tu eh? Notch tu eh? Notch tu kita kena kira dekat body. Dekat body kemudian baru kita dipindahkan untuk bahagian lengan. Okey. Notch tu dia kena kira dekat body dulu baru kita boleh masukkan ke dalam lubang lengan ni. Saya tunjuk anggaran saja. Okey. Sekarang kita akan tunjuk macam mana saya akan kembungkan dia. Okey, untuk kembungkan dia, kita boleh buat kembung biasa, manja-manja kembung, manja-manja kembung. Safe tips ni ya, terbaik. Okey, kita boleh buat tangan kembung-kembung biasa-biasa. Ai. Ni nak tanya lagi sekali ni. Sebab sini macam nak hujan kan? Hampa semua nampak tak? Nampak tak? Nampak Adik Yam? Nampak tak Adik Yam? Adik Yam, komen, bagi komen sikit. Bagi komen sikit. Mana nak dapat tempat gosok slim tu nampak. Okey, bagi komen sikit. Saya takut lagi saya cakap seseorang kan. Okey, nampak, nampak. Okey, bila hampa diam saya takut lain tak nampak kan. Okey. Sekarang saya akan tunjuk, kalau kita nak buat kembung sikit kan, kita nak bagi ala manja-manja je, kita akan guna dari sini ke sini, kita akan naik 1.5. Okey, kalau kita nak buat kembung macam baju pink saya kemarin tu, naik 2. Dia boleh naik 1.5, boleh naik 2, boleh naik 2.5. Kalau 2.5 tu jadi macam tu baju-baju orang Filipin tu. Tapi saya tak suka. Saya selalu buat 2 inci saja. 2 inci. Kalau 1.5 inci pun saya buat dia nampak manja-manja macam Adik Yam. Di Siam buat. Dia nampak manja-manja, kembung-kembung ala-ala, manja-manja saja. 1.5 inci. Kalau kita nak buat macam saya buat tu, di 2 inci. Okey. Apa yang perlu kita buat? Kita akan naikkan atas ni 2 inci. Okey. Kita akan naikkan atas ni 2 inci. Kita kena buat pola biasa dulu. Kemudian baru kita naikkan 2 inci atau 1.5 inci. Okey. Kalau nak beli Kak Cikgu Jeff ada tak? Beli apa? Gelang hujan tak nampak tapi jelas. Okey. Faham tak? Kita kena naik atas ni 1 inci. Kita kena tambah 1.5. 2 inci ataupun 2.5 inci. Kemudian ni notch. Notch yang saya tanda-tanda notch ni. Notch ni kita kena berpandukan kepada pola bahagian depan. Okey, nak beli pembaris tu boleh beli dengan kami. Boleh nanti Cik Mus tolong bagi link. Okey, kita letak dekat sini, dekat sini. Okey, saya akan guna pen biru. Pen biru, okey. Kita cuma letak sini. Kita tarik je sampai ke notch ni. Okey, nampak tak? Nampak? Farhan, happy birthday. Thank you. Okey. Kemudian kita akan letak lagi sekali pembaris macam ni. Kita akan tarik macam ni. Okay. Boleh? Boleh faham? Okey. Kita akan naik dia macam ni. Hmm.
Boleh faham? Sinilah dia akan terhasil kembung dia. Ni. Sini. Dia akan terhasil kembung dia. Sama ada kita naik 1.5 inci, 2 inci atau 2 inci. 2.5 inci. Okey. Boleh faham? Boleh faham? Siapa yang ucap happy birthday tu, terima kasihlah noh. Okey. Ni siap. Kemudian kita boleh potong. Okey. Kita kena potong tangan dua-dua sekali. Faham? Okey. Nak tengok tak macam mana saya tarik benang dia, saya bubuh menatang apa dekat situ, nak bagi dia nampak cantik. Fatin, okey, siapa yang nak beli pembaris, nak join kelas saya, boleh contact Fatin, boleh contact Cik Mus, boleh contact Cik Tam. Sekarang kita buat saran ulangan untuk semua kelas online saya. Tarikh tutup 27 hari bulan ni. Last. Kelas saya memang mahal kalau dipandang dengan mata, tapi teramat murah sebab kami menyediakan kelas seumur hidup anda. Anda bayar RM300. Thank you Abang Lan. Anda bayar RM300, anda boleh belajar sepanjang hayat anda. Kalau dibahagi RM300 dengan sepanjang hayat anda, anda tak akan dapat dekat mana-mana. Sebab itulah kelas kami paling murah walaupun dia rasa mahal. Pembaris tu RM65 campur pos RM10, RM75. Okey, sekarang okey, saya punya kawan dah masuk, Zakiah. Siapa nak boleh PM Zakiah, boleh PM nak tahu cikgu, nak tahu. Okey. Sini. Okey, tangan ni kita potong. Tangan ni tak ada basi lagi. Okey, kenapa saya tolak labuh tangan tadi 1 inci? Sebab bila kita naik dekat atas ni 2 inci, setengah 2 inci, dia akan jatuh. Siti Apidah, terima kasih. Dia akan jatuh panjang, panjang kita akan jadi, tangan kita akan jadi panjang. Okey, ni tangan ni dah siap. Bila tangan dah siap, hampa boleh potong. Okey, faham? Boleh potong tangan ni. Saya tak mau potong tangan ni. Saya tak mahu potong tangan ni. Okey. Saya nak tunjukkan apa je. Bila dah potong. Okey. Ni saya dah sedia dah dekat hampa tangan dia. Okey. Boleh? Ni saya dah sedia. Okey. Saya nak tunjuk macam mana kita buat tangan ni bagi cantik. Nak tengok tak? Macam mana nak buat tangan dia, cuff dia bagi cantik. Okay, bagi respon dik-dik, adik-adik sayang. Pijah, terima kasih Pijah baru masuk. Mak Siti, okey. Siapa nak tengok lagi? Siapa nak tengok? Siapa nak tengok rahsia saya buat tangan ni? Saya tunjuk. Kelas tak ada diskaun ke? Kelas kami memang murah. Kami tak akan bagi diskaun sebab kelas kami tak ada tarikh luput sepanjang hayat. RM300 apalah sangat dibandingkan sepanjang hayat. Kan saya belajar dulu habis 200 300 ribu nak boleh nak ajak ke hampa sekarang. Adik nak tengok. Okey adik Lan. Okey kah cikgu lekas-lekas. Okey. Okey, tangan bila kita potong ni. Desa tengok tak kain ni. Okey. Kain ni selalu dia ada gam. Tapi bukan kain gam biasa-biasa. Nah. Kenggam bakai ni RM1.16 yang kita guna pakai untuk buat blazer. Kain ni kita selalu pakai untuk buat blazer. So kita akan bubuh kain ni dekat atas puff ni. Okey. Biasa tengok kain ni. Kain ni pi dekat kedai, cakap dekat dia interlining untuk blazer. So dia akan bagi 1 meter paling murah RM16. Okey, dia ada warna kelabu, warna hitam, warna putih. Okey, interfacing. Ya, ni interfacing untuk blazer. Bukan interfacing untuk yang biasa-biasa nah. Okey, dia memang cantik. Memang cantik nak buat lehak pun boleh, tapi mahal, harga dia RM16. Fabric ni dia memang bergam dekat sini, memang bergam. Dia ada gam, memang gam dia memang
memang marvelous lah. Mau-mau tak ada rahsia. Okey. Bila kita potong tangan, bila kita potong tangan, kita akan potong kain gam tu dekat sini. Ni, potong kain gam bentuk macam awning tudung tu. Faham? Kita potong pola kita, kemudian kain gam ni, interlining ni, kan, interlining untuk blazer ni, kita akan potong bentuk ikut sini. Faham? Faham tak? Dengar dulu saya cakap. Faham tak? Kain gam ni. Kemudian iron dekat sini. Tengok. Okey. Bila iron dekat sini, kita boleh tudung dengan kain lagi satu pun boleh. Nak kekalkan macam ni pun boleh. Kain gam ni dia kukuh. Dia tak akan tertanggal. Boleh? Ni, tengok. Bentuk dia macam ni. Ha. Tiada rahsia. No secret between us. Okay. Faham? Hai Sifu Subadrol. Okay. Boleh tini orang Melaka. Okay. Apa faham tak ni? Okay. Kemudian kita iron bagi melekat. Dua-dua. Kemudian kita jahit benang, jahit kasar. Tapi jangan terlalu kasar. Nah. Jangan terlalu kasar. Dia kalau terlalu kasar pun tak cantik. Kalau ada mesin hampa number 1 2 3 4 kan, hampa jahit number 3 1/2 ataupun 4. Jangan jahit number 5 yang kasar sekali tu, satgi dia jadi apa, tak cantik nah. Tak cantik. Okey. Ni saya letak sebelah dulu. Okey. Jahit macam ni. Nampak tak? Ni. Saya saja bagi dekat you all. Okey. Jahit ni tanda untuk jahitan. Nampak tak? Satu tapak bawah jahitan kita jahit dulu. Dekat jahitan satu line, atas jahitan atas untuk kita jahit dekat baju lagi satu line. Semua kita kena jahit 3 line. Faham? Untuk buat tangan gembung-gembung cantik-cantik macam ni, hampa kena jahit 3 garisan. Satu di bawah untuk yang kita buat sambungan dekat badan, satu di atas bersamaan sambungan yang kita nak buat dekat badan, lagi satu di atas. Okey. 3. Kita kena jahit 3. Ada orang jahit 1, ada orang jahit 2, tapi saya jahit 3. Faham? Faham tak? Jahit mula daripada notch yang mula-mula, habiskan di notch yang terakhir. Ni. Okey. Patutlah gembung. Hak cikgu terletak elok tu dia rahsia. Hampa faham tak? Faham tak? Okey. Kemudian, pegang tiga-tiga benang ni. Ni. Pegang tiga-tiga benang ni. Benang ni tiga-tiga. Tiga-tiga. Kena pegang sekali. Kena pegang sekali. Kita kena tarik dia. Tarik. Tarik macam ni. Tarik. Tiga-tiga sekali. Tarik. And tarik. Tarik sampai ke tengah ni. Garisan tengah bahu. Okey. Saya tarik dulu nah. Dia ada lagi nak habang kat hampa ni. Tarik. Okey. Kedutan ni dia akan tinggal dekat notch number 2 saja. Okey, tarik. Adjust. Waktu kita tarik, kita adjust dengan jari kita macam ni. Benang tiga-tiga ni, pastikan benang tiga-tiga ni pegang. Jangan tinggal tau. Okey. Hampa pegang benang tiga-tiga ni, hampa kena pegang dia. Hampa tak boleh nak lepaskan langsung benang. Okey. Okey. Nampak kan? Dah tarik dah kan? Nampak tak? Nampak tak? Okey, tarik tak boleh tarik satu. Dia kena tarik dua-dua. Okey, saya dah tarik sebelah. Okey,
Kemudian kita kena tarik lagi sebelah. Ni ambil lagi tiga-tiga. Tarik. Tangan ni senang saja. Tarik sana, saya tarik dulu. Okey, sementara saya tarik tu, saya ingin wawarkan lagi lah. Tak berapa hari lagi kelas kami akan tutup. Kelas online kami akan tutup. Last untuk pembayaran semua kelas-kelas online syarat ulangan kami. Last 27 ni, siapa nak join boleh join. Bayaran serendah RM60. Anda boleh menonton dekat media Facebook, grup-grup yang kami sediakan. Dan kami akan memastikan anda setiap-setiap peserta-peserta kami faham. Okey, boleh hubungi Cik Tam. Dia ada menyediakan kutu. Siapa rasa mahal tak boleh bayar cash, boleh bayar kutu serendah RM60. Anda boleh join. Kita buat siaran ulangan semua untuk kelas-kelas online kita. Okey, dan pembaris tu RM65, post RM10. Okey, Semenanjung Malaysia. Okey, nampak tak ni? Okay. Senang kan? Okay. Ni tak siap lagi ni. Okay. Sekarang dah tarik cantik-cantik. Bila tarik ni, pastikan dia punya kedudukan ni hampa buat cantik-cantik lah. Dia punya lebak ni dia duduk dekat notch ni. Okay. Kemudian tak siap lagi tau. Tak siap lagi ni. Okey, sebelum kita nak pasang dekat tangan, kita ambil kita punya iron board, letak macam ni. Okey, nampak tak? Letak macam ni. Okey, nampak tak? Nampak baru nak cerita. Nampak tak? Bagi respon. Ciwah, bagi respon. Wah, dah jadi. Okey, bagi respon dulu, saya nak tengok. Kalah. Ada lagi nak tunjuk ni sikit lagi. Ha, kata nak sak je. Nampak? Nur Fauziah. Okey. Kemudian ni saya pakai iron ni. Ha, nampak ni? Ni ambil steam iron ni ke iron apa-apa. Iron atas kedutan ni dulu sebelum sambung dekat body iron ni dulu. Okey, dia tak cukup nak masuk pun tak apa. Nanti kita boleh adjust apa pun iron dulu. Okay. Waktu kita iron dia punya tip, kita tarik ni, bagi dia jadi cantik-cantik dia punya dia punya kedutan ni. Ha, nampak iron cantik-cantik, sambil tarik bahagian ni, tarik ni. Okey, nampak? Iron, okey. Kemudian nanti kita nak pasang tangan tu, kita kena-kenakan dia punya knot. Okay. Wow, Zamamu. Zamamu, boleh buatlah Zamamu. Ha, okey. Kan? Kita kalau nak tunjuk ke orang, jangan tunjuk sekerat-sekerat. Tunjuk bagi semua, bagi orang boleh faham. Jangan tunjuk ke orang. Ha, okey. Come join us. Ha, saya tunjuk biarlah orang boleh menjana pendapatan. Okey. Baik, pakcik. Adik. Aduh. Okey. Nampak tak? Okey. Ni. Tu dia. Hampa nampak tak? Ha. Okey. Cantik kan? Okey, kemudian nanti kita pasanglah dekat baju kita. Bila pasang dekat baju kan, nanti dia akan nampak terangkat macam ni sikit kan. So ambil iron lagi sekali, lepas kita pasang kita iron sikit. Ha. Lepas kita pasang nanti, bila kita pasang nanti dah dekat badan kita, so kita iron sikit lah bagi dia turun macam ni sikit. Okey, kita iron sikit-sikit kan. So ni contoh saya dah pasang. Bila contoh kita dah pasang, okey. Ha.
Panas lah terkena serika tu dik. Okey. Ni contoh saya pasang dekat badan kan. Bila pasang dekat badan, nanti bila pasang dekat badan. Kalau nama Jeffrey Ibrahim buat live, jangan harap bila dia nak berhenti sat. No, dia suka bersembang. Saya pun tak, kadang-kadang tak apa faham lah Jeffrey Ibrahim tu kenapa dia rajin sangat nak menyembang dengan orang kan. Okey, ni katalah kita dah pasang dah kan. Kita dah pasang dah dekat kita punya body lah, dekat kita punya ni. So, bila kita dah pasang dah nanti, dah siap dah, kita akan ayun dia sikit macam ni. Ha, kita kena ayun dia sikit macam ni. Waktu dah kita pasang, kita ayun lah dia sikit macam ni kan. So, lepas tu nanti tangan kita dia cantik lah, dia jadi macam ni. Dia jadi macam ni. Okey, faham tak? Cikgu guna ayam Philip macam cikgu PM saya. Saya ayam tak berbalik untuk teler-teler, boleh untuk ansurat. Okey, faham? Pasanglah dekat tangan anda semua. Okey. Ampa faham tak? Ni. Faham kan? Okey, siapa kata faham? Apa faham? Ampa tak share memang rugi tau. Yang ni mahal. Kita bagi percuma saja hari ni kan. Ni tengok. Tarang tarang tarang. Cikgu memang kena banyak cakap murid tak mengantuk. Saya bukan. Okey, faham lah. Okey, dah lama dah. Sejam dah kan. Sebelum saya mengundurkan diri. Sebelum mengundurkan diri, saya dengan rendah hati memohon jutaan kemaafan. Ada kata selama ni, selama kita bersiaran, selama ampa semua kenal saya dekat Facebook, tulisan saya atau kata-kata saya yang telah mengguris hati anda semua yang rasa tak senang dengan kewujudan saya, dengan post-posting saya, dengan cara saya waktu dalam kelas ataupun di luar kelas, dengan kata-kata yang disenajakan ataupun tidak disenajakan. Saya Jeffrey bin Ibrahim memohon jutaan kemaafan andai kata tersilaplah saya. Saya minta maaflah daripada hujung rambut sehingga hujung kaki. Sempena esok nak menyambut bulan Ramadan, bulan puasa yang mulia, saya mengucapkan selamat menyambut bulan puasa. Semoga amal ibadat kita diterima oleh Allah. Dan saya mendoakan anda semua sihat, boleh bijak pandai, boleh menjana pendapatan, jaga diri, jaga hati, jaga nawaitu kita. Ingat satu, saya bukan sifu, saya bukan guru, malah saya bukan sifu. Saya adalah tailor seperti anda semua. Anggaplah kehadiran saya untuk mementorkan anda. Okey, selamat. Sehingga kita berjumpa lagi. Salam sayang daripada saya. Salam PKP daripada saya. Salam selamat hari raya daripada saya. Untuk anda semua, jaga diri. Ingat. Kita tailor bukan di bawah. Kita tailor mampu menggoncangkan dunia. Tanpa tailor, semua orang tak akan pakai baju. Okey, sekian. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sayang daripada saya, Jeffrey Ibrahim, untuk semua. Bye.